tolong Pak. Pak namanya siapa Pak? Tolong Pak, Stephen Pak. Stephen, Bapak Stephen. Badan SAR Nasional Wilayah Lampung melibatkan puluhan relawan dari berbagai elemen masyarakat untuk melakukan latihan bersama di kawasan perairan Pantai Mutun. Latihan ini dilakukan sebagai bentuk meningkatkan profesionalisme petugas SAR serta memberikan bekal kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman potensi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Deden Ridwan Syah selaku Kepala Badan SAR Lampung mengatakan nantinya relawan yang sudah memiliki kemampuan dalam penanganan pasca bencana bisa diberdayakan oleh pemerintah untuk turut serta dalam pencarian, pertolongan hingga evakuasi warga.